abang pun masa tu kerja pun tak seberapa. Saya buat kelapa, burger, goreng-goreng. Kita orang terpaksa duduk kat pantai nak menambahkan pendapatan. Tidur di dalam khemah. Dengan hujan, tepian mesti masuknya. Kita ni bukan jenis orang yang senang. Jadi kita kena usaha. Jadi saya berharap bahawa Cik Hairul mengambil peluang ini untuk memulakan perniagaan yang Cik Hairul idamkan dan Cik Hairul dapat mendapat kehidupan yang lebih baik lagi, insyaAllah. Ya. Saya banyak-banyak berterima kasih ya. Di atas bantuan ini dan saya berjanji ya. Kepada di atas diri saya sendiri dan saya akan buktikan tentang perniagaan saya ini di masa akan datang. Saksikan Menjada Wajada musim terbaru, siapa yang berusaha, dia dapat. Bersama saya Ustaz Hafiz Hanifah dan Pelaburan Hartanah Berhad, PHB, setiap hari Isnin jam 9 malam, hanya di TV Al-Hijrah.